wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha mengetahui dan Maha melihat hamba-hambanya. Maha Allah, Dialah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya dan hambanya yang diutus dengan segala kebenaran sebagai kabar gembira dan penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana kita diperintahkan untuk berpuasa selama satu bulan lebih. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang berkah. Mengapa disebut bulan yang berkah? Karena di bulan Ramadan, setiap kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu bersedekah. Ketika kita bersedekah, maka pahala bersedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu contoh dari memanfaatkan harta yang kita miliki. Mengenai harta yang bermanfaat. Harta yang bermanfaat. Sebuah buku yang berjudul Dahsyatnya Jihad Harta karya Dr. Nawaf Takruri menguraikan dengan baik bahwa sebagaimana harta seharusnya dimanfaatkan oleh Allah, oleh orang yang beriman. Dr. Nawaf Takruri menuliskan, jihad dengan harta berarti menyumbangkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu bersedekah. Selain itu, ada juga membantu membangun rumah, membantu membangun masjid, membantu membangun sekolah, membantu mendanai yayasan-yayasan kebajikan, dan membantu mendanai lembaga-lembaga penyaluran zakat. Semua adalah contoh dari memanfaatkan harta yang kita miliki. Dari definisi tersebut terungkap mengapa para sahabat Nabi dahulu saat gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dinamakan sebagai harta yang bermanfaat. Kita kembali ke bersedekah. Bersedekah, ketika kita ingin bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya yang paling penting adalah niat yang benar atau niat yang ikhlas. Selain itu, iman kita juga harus ikhlas dan benar. Kata Dr. Nawaf Takruri, diantaranya dibuktikan dengan semangat yang tinggi dalam mengikuti para sahabat Nabi dahulu dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harta yang kita miliki dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang di dunia maupun di akhirat. Langkah ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi lainnya, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat harta yang berlimpah, dan mereka adalah teladan bagi manusia. Dan juga mereka adalah orang yang gemar bersedekah dan gemar berzakat. Mengenai berzakat, Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis yang artinya, lalu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ini termasuk menimbun harta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika engkau tunaikan zakatnya, maka tidak termasuk menimbun harta. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis tersebut kita mengetahui betapa pentingnya kita melakukan zakat agar kita tidak termasuk sebagai orang yang menyimpan harta untuk dirinya sendiri. Kemudian, jangan sampai harta yang kita miliki dapat membinasakan kita di dunia maupun akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وزهورهم وزهوبهم
hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan, kemudian disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah dari apa yang kamu simpan itu. Dari ayat tersebut kita seharusnya sudah mengetahui betapa pedihnya siksaan neraka kepada orang yang menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri dan tidak ingin berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kita seharusnya memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini, salah satunya yaitu bersedekah, agar pahala yang kita dapatkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Benar, dan ketika ada yang salah, khilaf atau dosa, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.